أيها الإخوة بارك الله فيكم، وأيتها الأخوات بارك الله فيكن. Kita lanjutkan درس kita dari kitab منهاج فرقة الناجية والطائفة المنصورة، باب من فضل التوحيد، keutamaan tauhid. Di antara keutamaan tauhid, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak mempercampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan amnu, keamanan. Wa hum muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. An Abdullah bin Mas'ud qaal, dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata radhiyallahu ta'ala anhu, "Lamma nazalat hadhihi al-ayat syaqqa dhalika 'ala al-muslimin." Manakala turun ayat ini, ketika turun ayat ini, banyak kaum muslimin merasa bersedih dan merasa berat. Wa qalu aina lam ayyuna lam yadhlim nafsa, siapa di antara kita ayyuna lam yadhlim nafsa, lam yadhlim nafsa, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Kita sudah pasti pernah berbuat zalim. Sehingga ayat ini membuat resah para sahabat, membuat takut para sahabat, membuat mereka menjadi bersedih. Sebab Allah Ta'ala kata orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman mereka dan tidak mempercampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Lalu ketika itu para talabatul ilmi sekalian, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Laitha dhalika." Bukan demikian maksudnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laitsa dzalik." Bukan demikian maksudnya. "Innama huwa syirku." Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. "Alam tasma'u qawla Luqman libnihi?" Tidakkah kalian mendengarkan perkataannya Luqman kepada anaknya? Dalam surat Luqman ayat yang ke-13, "Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim." Hai anakku, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang teramat sangat besar. Para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai kepada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengesakan Allah Ta'ala, yang bertauhid kepada Allah, yang tidak mempercampur adukkan antara keimanan dengan syirik, serta menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Sungguh mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari sisi dan siksa Allah Ta'ala, baik di dunia dan di hari akhirat kelak. Ya? Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Berarti dalam ayat yang mulia ini, min fadli tauhid, di antara keutamaan tauhid ada berapa? Ada dua. Yang pertama, mendapatkan keamanan. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka orang yang bertauhid, aman hidupnya di dunia. Aman dia. Orang yang bertauhid, aman pula dari dibunuhnya dia oleh tentara kaum muslimin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi, bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah. Aman. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Amanlah mereka, terpeliharalah mereka dariku harta dan diri dan harta mereka. Tayyib. Kemudian hati orang yang beriman juga akan merasa aman, tenang, damai. Orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang dia berbahagia dengan keimanannya tersebut. Berbahagia dengan keimanannya.
Karena orang-orang yang beriman adalah yang betul-betul meyakini bahwa hidup ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup yang sesaat ini, hidup ini betul-betul di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang beriman disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusannya orang mukmin, menakjubkan urusan orang mukmin ni, perkara hidup dia ni menakjubkan. Inna amra kullahu lahu khair, karena sesungguhnya semua urusannya itu baik bagi dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah pernah ada yang seperti ini melainkan bagi orang-orang yang beriman. Semua urusan orang beriman itu baik. Ha? In asabathu sarra syakara, jika ada sesuatu yang datang kepadanya mengembirakan hatinya, datang nikmat, dia syakara, dia bersyukur kepada Allah taala. Fa kana khairan lahu, baik, itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu, jika dia ditimpa oleh sesuatu yang memudaratkan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu musibah, maka dia pun bersabar. Fa kana khairan lahu, itu pula baik bagi dirinya, tak ada bagi orang lain. Berarti kalau kita tengok ayat ni, hadis ni diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kadang hidup kita gundah gulana, resah risau, resau risau gelisah, berarti iman kita tu dah mulai redup dia. Tambah iman itulah sebabnya para sahabat ta'alau mengatakan antara satu dengan yang lainnya, ta'alau nazdadu imana, ayo ayo sama-sama kita menambah iman, menambah iman, menambah iman. Allah, karena iman ini bisa bertambah, yazidu wa yanqus, dia bisa bertambah dan bisa berkurang, dia bisa bisa tinggi menjulang kokoh bagaikan gunung, tetapi ia juga bisa hilang, bahkan sama sekali nama iman itu tak ada dalam hatinya. La ilaha illallah. Baik. Jadi orang beriman itu aman hati dia. Pertama, aman dari apa? Aman apa? Terpelihara diri dia. Dia termasuk dari golongan yang selamat. Ya. Tidak akan diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hatinya aman. Ini orang beriman. Dan hati-hati orang yang aman ini, manakala dia berkumpul di satu tempat komplek, di satu masyarakat, di satu negara, jadilah negara itu negara yang aman. Negara yang aman, adem, ayem. Apa lagi? Semua halnya ya. Makanya Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nur ya, di mana Allah Rabbul Alamin berfirman, wa'adallahu alladhina amanu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi, dan orang-orang yang beramal soleh akan mengangkat mereka di muka bumi ini menjadi pemimpin, kama stakhlafal ladzina min qablihim, dan sebagaimana Allah Ta'ala jadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kukuhkan bagi mereka agama mereka yang Allah Ta'ala ridhoi bagi mereka. Ha? Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim khaufihim amna, dan Allah Ta'ala akan ganti dengan rasa keamanan, rasa takut mereka itu. Allahu akbar. Di mana mereka tersebut kriterianya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka beribadah kepadaku dan tidak mensekutukan aku sedikit sedikit pun. Para talabatul ilmi sekalian, kemudian amannya orang-orang yang beriman itu, manakala mereka berkumpul di satu kampung, di satu tempat, betul-betul beriman mereka di tempat tersebut, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan keberkahan kepada mereka. Di mana Allah Rabbul Alamin menyebutkan di dalam Al-Quran, walau anna ahlul qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk satu kampung mereka beriman, wattaqau,
dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Niscaya Allah Ta'ala akan bukakan keberkahan atas mereka. Minas sama'i wal ar. Turun dari langit. Memancar dari bumi. Allah Akbar. Ini bagaimana pula orang beriman tak aman? Ini janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berjanji. Allah Ta'ala sebutkan demikian. Walau anna ahlal qura. Sekiranya penduduk satu kampung. Hah? Penduduk satu komplek, penduduk satu tempat. Amanu, betul-betul beriman. Wattaqau, dan mereka bertakwa. La fatahna alaihim, sungguh betul-betul kami bukakan bagi mereka. Barakatim. Ini barakat. Bukan berkah. Apa makna berkah dan barakat? Berkah mufrad. Kalau bahasa Indonesianya berkah. Ini kalau bahasa... Kadang bahasa Indonesia dibuat dengan barokah. Kalau sebut barokah, bahasa Arabnya tak tepat. Dia mufradnya berkah. Kalau jamaknya, barokat. Apa makna jamak? Banyak. Berarti Allah Ta'ala turunkan keberkahan-keberkahan. Banyak berkat. Banyak berkah. Allah Akbar. Minas sama'i wal ard. Allah tak cukup sebutkan dari langit saja. Manakala turun hujan, diajarkan Rasul doa kepada kita, Allahumma sayban nafiyah, ya Allah, ini semoga jadi hujan yang bermanfaat. Tapi Allah Ta'ala, ya, turun hujan turun, itu keberkahan. Tapi Allah Ta'ala juga sebutkan, wal ardi, terpancar dari bumi, atau tersimpan dari dalam bumi, yang sehingga dengan demikian manusia dapat manfaat, ya Allah. Iman, itulah sebabnya dakwah Rasul itu dakwah iman. Dakwah Rasul itu dakwah tauhid, dakwah akidah. Makanya dakwah tauhid, dakwah iman yang sahih, akidah tersahihah adalah dakwah yang akan menghantarkan jalan kemakmuran dan kejayaan umat. Faham tu? Lan yasluha yusliya akhirah hadhil ummah illa bima aslaha bihi awalaha. Takkan pernah elok umat akhir zaman kecuali apa yang telah pernah membuat umat terdahulu menjadi baik. Taib Allah Ta'ala. Kemudian, mereka adalah orang-orang mendapat petunjuk. Betul. Saya uraikan tentang petunjuk ini. Kemudian, di dalam ayat ini, nampaklah bagi kita bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang teramat sangat sangat besar. Kezaliman. Dan kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Jadi, syirik adalah kezaliman yang teramat sangat besar. Seperti apapun seseorang Konghucu, seorang Buddha, seorang Kristen, Katolik memberikan bantuan kepada banyak anak manusia. Kepada banyak anak manusia ini, dia berjiwa sosial lah namanya. Hah? Tak berarti apa-apa bagi dia. Dia adalah orang yang zalim. Zalim kepada dirinya, zalim kepada Allah Ta'ala. Kezaliman manakah yang lebih parah, yang lebih besar daripada kezaliman kepada Allah Rabbul Alamin. Manakala Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa zat yang telah menciptakan jagat raya inilah yang berhak untuk diibadahi. Makanya orang-orang kafir, Allah Ta'ala ciptakan ia, sementara ia tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia membelakang ke langit sebagaimana membelakangnya binatang. Makanya Allah Ta'ala pantas sebut apa? Ula'ika kal kal'an'am balhum adallu, mereka bagaikan binatang, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Tayyib. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'ba, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Iman itu memiliki lebih dari 60 cabang. 60 cabang. Bahkan ada riwayat lain menyebutkan 70 cabang. Ya. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala menulis satu kitab yang berjudul Syu'abul Iman. Itu beliau sebutkan cabang-cabang iman, 77 cabang iman. Para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini iman. Fa afdaluha
Maka yang paling utamanya adalah ucapan La ilaha illallah. Ucapan La ilaha illallah. Ini yang paling utamanya. Seafdal-afdal iman. Makanya sungguh sangat bejatlah kalau ada orang yang mengatakan bahwa zikir syariat La ilaha illallah, zikir tarikat Allah Allah, zikir hakikat Ya Allah, zikir ma'rifat Yahu. Enteng kali bagi dia zikir La ilaha illallah ni. Padahal afdoluha qawlu la ilaha illallah. Seutama-utamanya adalah la, la ilaha illallah. Fahim tu? Baik. Maka ucapkan sebanyak-banyaknya la ilaha illallah. Ini awak tidak pula orang disebut bid'ah. La ilaha illallah. Iya bid'ah tu. Cuma kita jangan pula tinggalkan la ilaha illallah. Hari-hari kita. Para syekh, mereka mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ima dalam perjalanan antum, saat masa antum, antunna ayatul akhawat, kemudian di saat duduk apa, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasakan bahawa diri kita hanyalah sebagai seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala. Faham tu? Kita hamba Allah Ta'ala. Yang terserah pengen Allah apakan. Allah Ta'ala pinta, Allah Ta'ala suruh kita beribadah kepadanya. Kita merasa betul-betul berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah berikan kita karunia, Allah berikan kita kesempatan untuk menikmati hidup ini. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Ta'ala. Dengan segala bentuk jenis ibadah, ibadah zahir dan ba, zahiran wa ba, batinah. Apa itu ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yirda min aqwali wal af'ali adh-dhahir wal batinah. Ni ibadah ni. Kalau makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Antum harus paham juga makna ibadah. Biar mendalam rasa ketika mengucapkan la ilaha illallah itu. Ibadah kumpulan nama bagi segala perkara yang dicintai Allah Ta'ala dan diridainya, berupa perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Ini dia ibadah, berupa perkataan, perbuatan. Perkataan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, seterusnya Al-Quran Al-Karim kita baca. Perbuatan, ini perbuatan ni solat, puasa, jihad, apa lagi, dakwah ila Allah yang zahir dan yang batin. Ha, apa pula ni? Kalau zahir dah tampak, batin, ha, apa saja ibadah batin, apa saja? Satu, mahabbah. Yang kedua, kalau akhlak zahir itu, apa lagi, ha, tawakkal, apa lagi, takut. Makanya kitab seperti Madaribis Salikin atau Mausu'atul Fikhil Qulub menakjubkan. Sebagaimana para ulama kita telah menulis kitab tentang ibadah fikih, amalia zahira, amalia yang zahir, para ulama kita juga telah menulis kitab bagaimana ibadah yang batin. Hah? Seperti Mausu'atul Fikhil Qulub, Silsilatul A'malul Qulub, kitab Madaribis Salikin dan seterusnya. Ini para ulama kita telah menulis bagaimana tazkiyatun nufus, cinta, rindu, tawakal, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Semua ini termasuk juga rasa takut tadi, la tahshawhum mahshawni. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Takut kepada yang ghaib, tidak boleh kecuali kepada zat yang maha ghaib. Maka ketika mengucapkan la ilaha illallah, rasa takut dalam diri kita kepada yang ghaib tak boleh kita arahkan kecuali kepada Allah Ta'ala. Ha? Itu dia. Maka ketika antum mengucapkan la ilaha illallah, ngeri juga sama jin. La ilaha illallah belum kokoh dalam diri antum. Faham tu? Ha? Ngerti ni? Ya. Makanya ada syirik dalam takut ni, ada pula syirik dalam cinta, pada babnya akan kita bahas. Kemudian wa adnaha, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan duri dari
Jalan. Antum, siapa yang bisa jawab kenapa Syekh bawakan ini dalam bab keutamaan tauhid? Hah? Kenapa kira-kira? Apa judulnya? Apa judul bab ini? Keutamaan? Keutamaan tauhid nih. Bukan urgensinya tauhid, keutamaan tauhid. Nah, apa keutamaan tauhid nih? Hah? Keutamaan iman. Kenapa kok bawa pula hadis nih? Iman 60 cabang lebih. Seutama-utamanya la ilaha illallah, serendahnya buang duri di jalan. Apa kira-kira? Apa? Ayo. Silakan. Apa? Hah? Haji. Silakan. Apa? Ayo, 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 silakan. Kurang-kurang iman membuang duri di jalan. Antum bayangkan. Buang duri saja, ha? Serendah-rendah iman itu. Makanya iman akan memberikan rasa keamanan kepada orang lain. Duri saja mengganggu orang tak boleh. Bisa paham? Buang. Makanya seorang muslim itu man salimal muslimuna bilisanihi wa yadi. Orang muslim itu orang yang selamat orang lain dengan sebab lisan dan apa? Tangannya. Enggak boleh kita ganggu orang. Nah, segala sesuatu yang akan mendatangkan maslahat kepada orang lain, Islam punya cerita. Islam telah menganjurkan. Buang duri di jalan serendah-rendah iman. Allahu Akbar. Jangankan nak ganggu orang, dikatakan pula orang Islam ni teroris. Buang duri saja di jalan serendah-rendah iman. Apa pula orang Islam nak ganggu orang lain jadi teroris? Paham tu? Dah nyambung ni? Ya, ini di antara keutamaan iman. Kemudian la ilaha illallah, ini seutama-utamanya. Siapa yang bisa uraikan kepada saya sisi keutamaan tauhidnya apa ini? Yang paling tingginya la ilaha illallah. Baik. Di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-24 Allah Taala berfirman, ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الله أكبر. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Ta'ala membuat perumpamaan? Perumpamaan bagi kalimat tauhid. Kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibatin. Bagaikan pohon yang baik pula, yang elok pula, asluha sabit, akarnya terhujam dalam di dalam bumi. Wa far'uha fis sama, dan dahannya tinggi menculang ke langit. Allahu Akbar. Ini perumpamaan kalimat tauhid. Apa yang bisa antum ambil faedah keutamaan tauhid dari ini? Inilah orang beriman. Manakala la ilaha illallah kalimatan tayyibah, di sini la ilaha illallah. Manakala la ilaha illallah telah bersemi indah di dadanya, telah terhujam dalam dan kokoh dalam dirinya. Maka di saat itulah ia bagaikan pohon yang rindang, akarnya terhujam dalam kokoh di muka bumi, tak bisa digoyang-goyang. Dahannya tinggi menjulang, rindang, orang enak teduh di bawahnya. Dilihat indah pula dipandang, burung kadang pula berkicau di atasnya, buahnya pula ranum-ranum. Itulah dia pohon yang masya Allah. Pohon itu perumpamaan bagi orang beriman. Makanya perumpamaan orang mukmin itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan apa? Kurma, ya. Kurma itu ceritakan oleh para ulama. Saya kalau membaca ayat ini, saya teringat dengan penjelasan Syekhuna Abdul Razak. Beliau punya satu tulisan tentang perumpamaan orang mukmin bagaikan kurma ini. Masya Allah. Dan beliau sendiri juga praktek kebun kurma. Saya sempat makan kurma hasil kebun beliau. Ya. Ketika di rumahnya. Jadi orang beriman itu bagaikan pohon. Masya Allah. Kokoh.
Bagaikan pohon kurma, kokoh. Semua yang ada di kurma itu bermanfaat. Itu. Salah seorang syekh ya pernah menyampaikan kepada saya cerita kami tentang kurma. Kurma ini semuanya bermanfaat. Dahannya bermanfaat juga sampai di daerah beberapa daerah di Arab itu, di negeri-negeri Arab mesti dibuat pula rumah-rumah dari ya pelepah kurma ini, kayu kurma ini juga bisa. Kemudian daunnya juga bermanfaat, lidinya juga bermanfaat. Kemudian sampai-sampai bijinya pun dimakan ya oleh hewan yang mau memakannya. Ini kurma. Kemudian buahnya memberikan hasil gizi yang sangat besar. Kita orang Malaysia ini tubuh kita kecil-kecil, jarang makan kurma. Kalau kita tengok bagaimana sistem kesehatan Rasulullah tuh dia sering makan makan mentah gitu dia. Kalau makan kita udah dicampur apalah, dicampur bumbu, dicampur penyedap rasa, dicampur garam. Kalau Rasul garam dia tuh, diletakkannya garam di tepi piringnya atau di tepi nampan dia, dicubitnya dengan jarinya. Anjalang makan dimakan. Kalau kita tidak waktu panas-panas tuh, dimasukkan garam. Garam nih kalau dicampur dengan benda panas akan mengeluarkan racun. Kalau dicampur dengan benda dingin maka akan mengeluarkan oksigen yang memberikan kandungan oksigen atau bermanfaat bagi tubuh kita. Makanya kalau masakan, masakan ini pas sedang panas-panasnya dikasih garam, itu kan mengeluarkan racun tuh. Tunggu dia dingin dulu baru kasih garam. Susah Ustaz, ya terserah mau pilih susah atau sakit. Sakit. Hah? Itu dia. Kalau garam dicampur dengan dingin, pamannya panas-panas antum cari apa? Antum bisa makan es tak batuk antum? Atau antum mau air dingin, campur garam tuh, itu lebih mantap daripada suplemen antum minum yang dijual-jual di apotik. Barakallahu fikum. Kok sampai garam tadi? Hah? Ceritanya kok sampai garam? Rasul sallallahu alaihi wasallam apa tadi ini? Iya. Pola makan Rasul itu begitu ya. Kalau kita orang Indonesia ini udah banyak masak-masak di apa? Di ya sudah dimasak. Jadi Rasulullah SAW itu makan kurma. Makan kurma. Ya. Sehingga orang-orang Arab tuh dia makan kurma, penelitian menyebutkan, ya para ahli-ahli pakar-pakar itu menyebutkan, mereka tubuhnya besar-besar, makannya kurma, daging bergizi. Kita orang Indonesia ini makan banyak tak bergizi. Kenyang? Oh, makan banyak tapi tak bergizi. Tubuh kecil-kecil pula, selera besar pula. Ini orang Indonesia. Paham tuh? Selera iman pun tak apalah. Barakallahu fikum. Selera dunia berbahaya sekali. Tayyib. nih. Perumpamaan kalimat tauhid. Ini dia min fadli tauhid. Di antara keutamaan tauhid. Orang yang mendalam la ilaha illallah, akan melahirkan banyak hal. Akan banyak melahirkan banyak hal. Melahirkan dakwah, melahirkan iman, melahirkan amal, melahirkan akhlak. Barakallahu fikum. Ada satu kitab yang saya indah karya al-Imam Sa'di rahimahullah taala, syajaratul iman. Ini dia. Buah keimanan. Ya atau ya tentang cabang-cabang iman. Baik. Barakallahu fikum. Panjang lagi bab ini. Insyaallah. Kita lanjut sedikit dulu. Tauhid adalah pengantar kebahagiaan dan pelebur dosa. Tauhid ini pengantar kebahagiaan dan pelebur dosa. Di dalam kitab dalil Dalilul Muslim fil i'tiqadi wat tathhir li fadilati Syekh Abdullah Khayyat, karya Syekh Abdullah Khayyat, saya ingat saya Syekh Abdullah Khayyat ini adalah Imam Masjid Al-Haram dan beliau ini punya satu karya Tafsir Juz Amma. Di rumah ada.
Ya, seingat saya begitu. Apakah Syekh Abdullah Khoyat ini yang dimaksud oleh Syekh? Wallahu ta'ala alam. Ya, wallahu ta'ala alam. Dan Syekh Abdullah Khoyat ini, kalau ia Imam Masjidil Haram ini, dia punya anak. Ah, dia jadi imam dan khutbah khas sekali. Khutbahnya yang paling saya sukai. Anak dia. Dan kemiripan dengan ayahnya. Kalau iya, kitab ini. Tayyib. Beliau menyebutkan, seseorang dengan kemanusiaan dan ketidakmaksumannya, kemungkinan terpleset terjumus ke dalam maksiat kepada Allah. Amin. Maksud di sini artinya terlepas dari dosa. Jadi kata Syekh kitab ini terlewat ya. Seorang dengan kemanusiaan dan kemaksumannya kemungkinan terpleset terjerumus dalam maksiat kepada Allah. Ada kalimat yang tertinggal oleh penerjemah di sini dari kitab aslinya. At-tauhid yusabbibu as-sa'adah wa yukaffiru adh-dhunub. Ini yang ada dalam kitab Arab. Tertuju. Ja'a fi kitabi dalilil muslim fil i'tiqadi wa tathhir li fadilati Syekh Abdullah Khayyat ma yali. Disebutkan ada dalam kitab dalilil muslim fil i'tiqad wa tathhir karya Syekh Abdullah Khayyat berikut ini. Di sini langsung diterjemahkan, seseorang dengan kemanusiaannya dan ketidakmaksumannya. Jadi al-mar'u bi hukmi bashir bashariyatihi wa adamu asamatihi. Ha, nih. Jadi tertinggal satu tambahan tuh sampai ini. At-tauhidu yusabbibu as-sa'adata wa yukaffiru adh-dhunuba. Tauhid itu menjadi penyebab kebahagiaan dan pelebur dosa. Oh, dia begini. Atau kitab saya ini yang ada di yang kita Arab ini adalah kitab cetakan berbeda dengan cetakan ini. Kalau di kitab ini, di yang di terjemahan ini, tauhid adalah pengantar kebahagiaan dan pelebur dosa. Dia buat di judulnya. Nah, kalau di kitab ini, ya itu disebutkan di bawahnya. Paham tuh? Alah, dah paham? Ya, baik. Seseorang anak manusia ini dengan kemanusiaan dan ketidakmaksumannya, maksum itu artinya maksudnya terlepas dari dosa. Memang manusia ini tak lepas dari dosa. Kemungkinan terpeleset terjerumus dalam maksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu dia. Makanya khairul attah khata'ina at-tawabun. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawabun. Setiap anak Adam itu ada kesalahannya, ada salah, kadang berbuat inilah, kadang berbuat itulah, ya? Fahim tu? Kata sederetan para ulama kita juga berbuat demikian. Bahkan ada ulama-ulama kita juga yang berbuat demikian, buat ugal-ugalan dulunya. Ya. Bahkan para thalabatul ilmi sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Syekhuna Abdul Razak itu di dalam biografi beliau, beliau ni masa mudanya juga hobi happy-happy. Nah, tu dia diceritakan. Akhirnya kemudian dia menjadi seorang yang soleh lembut seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu berbuat salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Taala. Yang bermasalah tu kalau tak merasa taubat, apa syarat taubat? Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, betul-betul menyesali perbuatan yang telah berlalu. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, beramal saleh dan dimulai dengan istighfar atau ya dengan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian jika ada syarat yang keempat, syarat keempat itu berkaitan dengan manusia. Jika itu menzalimi hak orang lain, maka harus minta maaf atau memberikan hak orang lain itu. Wallahu ta'ala. Baik.
Jika dia seorang ahli tauhid, kata penulis ini, jika dia seorang ahli tauhid, fa idza kana min ahli tauhid al khalis min sya'ib syirki, maka jika dia adalah seorang ahli tauhid yang murni tauhidnya dari segala parasit-parasit tauhid atau segala apa di sini, murni tauhidnya ya dari segala noda-noda syirik, maka sesungguhnya tauhidnya itu, jika seorang ahli tauhid yang murni dari noda-noda, maka tauhidnya kepada Allah, keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah menjadi faktor utama bagi kebahagiaannya dan menjadi penyebab bagi penghapus dosa-dosanya dan kesalahannya. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah taala semata, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimatnya Allah yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, wa ruhun minhu wal jannatu haqqun, dan neraka itu adalah hak, wal naru haqqun, dan dia juga meyakini neraka surga itu hak, neraka adalah hak, adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal, Allah taala masukkan ia ke dalam surga, ma kana minal amal, sesuai dengan perbuatan, ya, masukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Maksudnya, segenap persaksian yang dilakukan oleh seorang muslim sebagaimana terkandung dalam hadis ini mewajibkan dirinya masuk surga tempat segala kenikmatan, sekalipun dalam sebagian amal perbuatannya terdapat dosa kemaksiatan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis qudsi, ya bani Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani lam tushrik bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfira. Allahu akbar. Hai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka, sungguh aku akan datang kepadamu atau berikan kepadamu biqurabiha maghfira, sepenuh bumi pula pengampunan. Allahu akbar. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana hamba-hambanya yang berbuat dosa sudah sampai dosanya ini memenuhi bumi tetapi tidak menyekutukan Allah, dan ini juga keutamaan tauhid, maka di saat itu Allah taala akan berikan biqurabiha maghfira, akan Allah taala berikan pula apa, sebesar atau sepenuh bumi itu pula keampunannya atau ampunannya. Maknanya, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa dan kemaksiatan yang banyak hampir sepenuh bumi, tetapi engkau meninggal dalam keadaan bertauhid, niscaya aku ampuni segala dosa-dosa itu. Man mata la yushriku billahi syai'a, kata Rasulullah, dakhala al-jannata, barang siapa yang mati dan dia tidak mensekutukan aku, tidak berbuat syirik sedikit pun, niscaya dia masuk surga. Wa man mata yushriku billahi syai'a dakhala an-nara, barang siapa yang mati dan dia berbuat syirik kepada Allah, mensekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya dia masuk neraka. Hadis-hadis ini menegaskan tentang keutamaan tauhid. Tauhid merupakan faktor penting bagi kebahagiaan seorang hamba. Tauhid juga merupakan sarana paling agung untuk melebur dosa-dosa dan kemaksiatan. Para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai karena Allah taala, ini keutamaan tauhid. Kita mengucapkan la ilaha illallah, kita tidak berbuat syirik kepada Allah taala, maka di saat itu apa? Di saat kita itu juga kita akan masuk surga. Sekalipun banyak dosa-dosa kita, kita tidak mensekutukan Allah di saat kita mati. Tapi pertanyaannya, apa yakin kita mati betul-betul tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala? Di saat-saat ajal datang menjemput, syaitan laknatullah alaih menggoda anak manusia, yakin tak kita? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Betul-betul tak iman yang ada dalam diri ini, ha?
akan bisa sampai kita bawa sampai kematian kita, saat nafas terakhir kita. Adakah kita mungkin mati dalam keadaan sakit? Sakit itu tak tanggung, ya akhi. Hah? Luar biasa. Luar biasa. Makanya Rasul tidak pernah mengajarkan kita untuk walaupun sakit itu menghapus dosa-dosa, tapi minta sakit tak pernah diajarkan Rasul. Betul? Kita tak tahan manakala ada sahabat yang minta azab itu disegerakan di dunia, Rasul larang. Tak tahan kita. Orang sakit itu kalau saya tengok, saya sering ke rumah sakit. Ya? Saya tengok ya. Keluarga-keluarga saya sering ke rumah sakit. Saya tengok orang sakit itu kalau dah sakit, ampun. Betul-betul kalau tak ada iman dalam dirinya, kalau tak ada ilmunya, betul-betul bisa terpleset dia dalam kesyirikan. Wal'ayazubillah. La ilaha illallah. Luar biasa ya akhi. Maka antum kalau ada keluarga antum sakit, ayahanda antum, bunda antum, abi dan umi antum, dan pingi dia, telkinkan la ilaha illallah saat sakaratnya, berikan siraman yang bisa mentazkiyah dirinya, yang bisa menyucikan dirinya, membuat dia bisa bersabar. Allah. Makanya ketika orang sakit di antara doanya apa? La ba'sa tahuran insyaallah. Tak apa-apa, ini penghapus dosa. Biar dia ingat. Ya. Allah, sakit itu luar biasa. Faham tu? Kalau tak ada iman, kita juga tak bisa sabar. Hah? Banyak hal-hal orang sakit itu pemarah. Inilah itulah semua dia kendaki. Ah, ini bahaya ni. Ini jadi makanya ketika sakit sudah rasanya sudah sakit ni dah lain rasanya. Antum harus betul-betul tambah kewaspadaan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, agar mati kita dalam mengucapkan la ilaha illallah. Orang tua-tua tu kalau tak ada iman dia, ha, di kala usia-usia senja dia tu bahaya. Tak ada ilmu dia, dihabiskan hari-harinya. Tengoklah kalau orang-orang tua, ha, dihabiskan hari-harinya apa? Dah ada pensiun ke kebun. Apalagi nonton, baca koran. Apalagi duduk-duduk nongkrong. Itu dia. Maka sungguh sangat menarik hati saya apa yang saya pernah lihat di Kelantan itu. Ada satu pondok-pondok pakcik-makcik ini. Ini bagus sekali lah. Saya dah bertekad pekan ini juga saya akan mulai ajak kawan-kawan musinin-musinin untuk buat madrasah husnul khatimah. Ya. Tempat madrasah husnul khatimah. Saya sudah banyak masukan-masukan sampai ada seorang nenek ya kemarin ya melalui abang saya minta apa? Dia nak tinggal di pondok ni. Dia mau mengaji, membaca Al-Quran, menghabiskan sisa umurnya. Ini baguslah. Nanti kalau mati di pondok disolatkan oleh para penuntut ilmu. Luar biasa ini. Ini saya cita-cita saya yang mesti kayaknya mesti diwujudkan segera. Ya, saya bertekad lepekan ini juga kita mulai. Masya Allah Ta'ala hari ini kita mulai bincangkan ini. Buat depan ini, rencana saya nak buat depan ini. Madrasah Husnul Khatimah. Khusus orang tua-tua. Yang laki-laki di mana pula. Ya? Ya, itu dia. Karena akhir hayat itu penting. Dan betapa besar pahalanya kita ajarkan tauhid kepada mereka-mereka yang belum mengenal tauhid aqidah sahihah. Di akhir hayatnya kita berikan ini sesuatu yang paling berharga. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan kita, saya, antum, kita bersama semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, dan husnul khatimah yang kita cita-citakan adalah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Allahumma akhir kalamina inda intihai ajalina la ilaha illallah. Ya Allah, akhiri ucapan kami ketika datang ajal kami ya Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.